Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Betul. Selamat hari Rabu. Selamat petang diucapkan kepada semua yang sedang menonton ataupun yang baru masuk live di page Wadi Hana Islamic Stay House. Okey. Ha. Oh, taklah. Okey. Baru. Betul, selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi pada petang ini. Betul. Last kita jumpa pada waktu petang tahun lalu kan Wal? lawak ketawa kan? Kalau tak lawak, awak ketawa. Saya masuk toilet Wadi Hana semalam, okey? Allah, tak payah yang tu. Lawak lama. 11.59, okey? Kong, si Kong, si Kong si ni. Muhammad Al-Amin. Dah lama bercuti. Muhammad Al-Amin Khan. Khan. Kong, si Kong. Kong, si Kong berada di mana? Kong, si Kong. Kong, si Kong, si Kong sini. Yat Kong, si Kong, si Kong sini. Tapi tu praktis. Tu bukan, belum lagi. Belum lagi tahun baru Cina. Ni baru orang kata tahun baru 2020. Selamat memasuki orang kata tahun baru. Jadi bila dah dapat tahun baru, kenalah semangat yang baru. Kan? Jaya nak sharekan ke grup-grup dahulu. Boleh. Saya nak tanya sebelum tu, Encik Muhammad Al-Amin punya FB page Wadi Hana Islamic Steakhouse, dan saya difahamkan hari tu dia ada katalah dekat, saya nampaklah dekat FB dia kata apa, dia pergi bercuti. Base-nya pergi bercuti. Bercuti dekat mana tu, Encik Muhammad Al-Amin? Kira antara insan-insan yang menghabiskan cuti, betul? Betul. Mungkin ada lagi AL, dia habiskanlah. Mungkin. Yelah, mungkin dia ambil petua. Petua, petua yang tips yang kita kongsikanlah. Betul. Dan alhamdulillah, sebelum tu kita nak ucapkan selamat memasuki tahun baru. Betul. Okey, umur dah semakin meningkat, so kita harapkan orang kata peningkatan diri. Betul. Jangan umur je meningkat setiap tahun tapi diri kita tak ada perubahan. Jangan berada di takuk yang lama. Kena berkembang. Betul. Macam Wadi Hana sendiri. Telah mempunyai perancangan lah untuk 2020, 2021 dan juga 20 sampai 3 tahun ke hadapan. Kita dah setkan kita punya visi dan misi selama 3 tahun akan datang. Betul. So untuk nak pastikan kita capai apa benda yang kita nak tu, diri kita sendiri kita perlu betulkan. Orang betul. Kata kalau outlet tu nak kuat, outlet dia kena dekat dalam dia kena kuat. Betul. Lah, kan, kena main tu, yang utama tu perlu stabil. Betul. Baru boleh berkembang dengan baik lah orang berkembang. Kata. Berkembang. Betul-betul berkembang tau. Dan sama-sama juga sama-sama naik. Jangan bila sama-sama naik, satu dah terbang. Tidak boleh. Orang kata apa? Burung tak boleh terbang tanpa sebelah sayap. Okey. Tak, ataupun yang ni awal. Saya rasa yang sesuai yang ni. Oh, yang ni. Yang ni. Silakan. Kalau nak pergi jauh. Lain. Kalau nak pergi cepat, pergi sorang-sorang. Kalau nak pergi jauh, pergi ramai-ramai. Memang kadang-kadang kan kita nak benda tu cepat je kan. Kalau korang nak benda tu cepat, nak hasil dia cepat, kena lari sorang. Tapi kalau nak benda tu bertahan, jauh, lama, pergi lagi jauh. Pergi jauh. Long distance lah. Wow, orang kata. Long distance. Long game. Bukan long distance relationship eh, Wal? LDR. Okay, long distance punya masa depan kena pergi secara beramai-ramai. Betul. Tapi sebenarnya tertarik dengan ada satu lah yang hari tu kita punya fans betulkan tentang apa eh? Bintang. Bintang. Dia macam mana? Dia macam ni. Letaklah angan-anganmu setinggi langit. Dan bila dia jatuh, dia akan jatuh di bintang-bintang. Itu yang betul. Yang betul. Letaklah tinggi setinggi langit. Bila itu setinggi bintang. Tapi yang saya sebut pula hari itu tersalahlah sebenarnya. Saya katakan letak dekat bintang.
nanti dia jatuh dekat gunung. Salah lah sebenarnya. Terlupa. Tapi saya ingat akan maksud dia. Betul. Kan? Ha, kita ni, Muhammad Alamin. Korea eh? Korea ke Jepun? Korea, ha, wow. Korea ke Jepang? Jepang? Alhamdulillah, syukur. Encik Ali. Boleh tak ni, Encik Muhammad Al-Amin tolong bawakan orang kata salji. Kalau ada salji. Salju? Bawa pulang salji dalam botol. Kita nak rasa juga kan, Wan? Botol dah cair. Encik Ali, untunglah pergi Korea. Encik Harley, kita dalam Malaysia je kan, Encik Harley? Tapi Encik Ali ni orang kata otai pulau eh. Oh, otai pulau. Veteran. Betul. Kira dia master lah. Master. Itu apa yang dia beritahu kita. Itu apa yang dia beritahu kita. Salah satu orang kata mungkin hobi Cik Harley yang tak semua orang kata orang perempuan mampu lakukan. Seperti betul mana Cik Harley lakukan. Betul. Kan? Bukan setakat orang perempuan saja. Mungkin kalau lelaki pun tak ramai yang melakukan. Ini memang berani. Aduh. Okay. Eh, tapi ke cerita pasal... Awak tahu tak tajuk saya hari ni? Awak tak tahu kan? Tak tahu, tak tahu. Awak tak tahu kan? Tak tahu. Kereta terbang kan? Dah baca lah. Okay, teruskan Wal. Saya takut je awal macam dia tak tahu. Tak adalah macam cerita pasal, yelah, pasal tahun baru 2020, melangkah ke tahun baru, berakhir tahun 2019. Selagi macam dia punya aura tu kuat kan? Maksudnya topik tu masih hangat diperkatakan. Maksudnya mungkin esok, mungkin lusa masih lagi topik tentang yalah memasuki alam 2020, telah pergi meninggalkan 2019. Okey. jadi macam yalah, sebab orang kata 2020 ni merupakan dah sedekat. Sedekat. Maksudnya dah kita sebenarnya tahun 2020 kan Wal. Kita sebut-sebut, sering disebut-sebutkan dek kerana 2020 ni adalah satu tahun yang telah ditunggu oleh rakyat Malaysia khususnya. Okay? Serious talk ni memang serious talk. Sebab macam saya ceritakan hari tu, sejak saya di bangku sekolah lagi, pada waktu tu saya ingat lagi saya masih di darjah sekolah rendah, darjah 4 macam tu, saya dah diberitahu berkenaan dengan kita tengah mencapai wawasan 2020. Saya dah siap kira umur saya pada waktu 2020. Umur time tu masih 11 tahun. 11 tahun dah kira. Masa aku ni tahun 2020 berapa umur aku macam tu. Kita dah kira sebab kita dah difahamkan kita akan mencapai wawasan 2020. So kita excited. Kan Wal, awal ketika tu berusia berapa Wal? Azri umur berapa katanya? 11 tahun ya? 11 tahun. Dalam 13 14 rasa. Macam tu. Jauh. Beza 3 kan? 3 eh. Aduh, beza 3 tahun. Betul lah, dalam 14 tahun lah. Dalam 14 tahun, tingkatan 2. Sebenarnya pun tak sabar sebab yelah, macam kita pun orang kata wawasan 2020 ni akan mencapai banyak, yelah, banyak teknologi, banyak pembangunan. Jadi terima macam, terima kasih yang bagi love. Betul. Yang bagi like. Jadi macam 2020 ni menunjukkan jelah usia bumi pun semakin tua. Usia dan diri kita betul, sendiri. Betul, semakin meningkat. Dan juga untuk permulaan dekad yang baru. Hai yang baru masuk live. Betul. Untuk, okay, kejap sedap baca Wal. Baca. Ni Cik Ali. Hardy kata, siapalah cakap otai pulau. Suka diving je, dia kata. Improve skills untuk advance open water course pula. Bouncy kena stabil untuk next level dive. Dia cerita pasal diving. Kalau bagi orang yang tengah tengok live ni mungkin tertanya-tanya apa yang sebenarnya Cik Ali katakan apa ni. Apa Cik Ali ni cakap kan? Boleh beritahu sikit. Boleh, insyaAllah. Yang kita tahulah kan? Okay, Cik Harley ni sebenarnya adalah seorang yang pandai, orang bilang reti lah, mahir dalam bidang diving. Tahap kemahiran tu kita tak pasti, tapi kalau bagi kita ni, orang macam kita yang langsung tak pernah pergi diving, orang kata zero skill lah. Tapi bagi Cik Harley pula adalah orang lebih advance berkenaan dengan diving. Betul. So apa yang Cik Harley cerita ni adalah berkaitan dengan diving skill lah. Dia kata dia nak advancekan lagi dia punya skill, nak belajar
benda, level yang baru lagi pula. Bagi kita ni yang masih dalam zero basic, kena belajar dari awal kan. Betul. Wan, walaupun kita agak Cik Ali ni dah mahir, dah pakar, tapi Cik Ali ni tak masih lah, masih apa, mencari ilmu masih menuntut ilmu lah untuk memperkukuhkan lagi skill diving. Jadi macam tak kisah apa-apa bidang pun, ilmu lah, ilmu tu penting. Walaupun kata dah mahir ke, walaupun kata dah lama ke, tak kisah sama ada bidang makanan ke, okay, bidang apa lagi, pembinaan ke, jadi apa-apa je, apa-apa bidang saja, okay. Dan saya bersetujulah sebenarnya, bila benda tu kita tahu tapi kita kena improve. Macamlah ilmu, orang kata ilmu perlu dituntut sehingga ke akhir hayat kita. Kenapa? Kenapa Wal? Mungkin Awal boleh explain. Sebab ilmu ni dia penting eh. Dia boleh menjadi bekalan di masa-masa akan datang. Sebab tanpa seorang itu, tanpa ilmu dia macam kosong. Okey, ni hai Puan Sabariah. Assalamualaikum Puan. Puan Sabariah. Oi, Puan Sabariah kali ni selalu dia bagi emoji love kan. Tapi kali ni apa ya? Makan. Makan steak. Saya perasan DP Puan Sabariah juga berubah. Mungkin orang kata tahun baru, so DP profile picture pun yang baru. Betul. Cantik Puan. Orang kata biarpun dah ada anak kan, tapi masih cantik. Masih lagi. Mungkin Puan Sabariah tahun baru ni mungkin boleh berkongsi tips sedikit. Kan, sebab saya ni pun orang kata semakin lama semakin meningkat usia. So mungkin Puan boleh sharekan tips-tips lah untuk kekalkan awet muda. Macam tu. Betul. Selamat datang. Okay, hey, kita Cik Ali, wish jemputlah blogger-blogger sekitar JB. Makan sana. Makan mana? Kat sini lah. Madihana. Okey, baru faham. Yalah, macam ayat ni macam ayat momoi lah. Macam ayat Azriana lah. Boleh, insyaAllah. Dia kata macam wish jemputlah blogger-blogger sekitar JB, makan sana. Makan sini kan. Betul, okay. Idea tu orang kata sedang diproses lah. Betul. Kita macam tengah ambil tahu siapa yang orang kata individu-individu yang famous dekat sekitar JB ni yang boleh mungkin menjadi tarikan. Selain kita nak panggil blogger-blogger, kita juga aim dekat page-page yang orang JB ni biasa tengok. Tapi mungkin kalau ada cadangan, page apa yang selalu korang rasa viral di sekitar kawasan JB ni, boleh bagikan pendapat. Betul. Penting kan pendapat orang kata daripada kita punya fans-fans. Betul. Sebab diorang lebih tahulah. Betul. Kan? Mereka tahulah apa yang kira orang ramai nak kan. Jadi mungkin boleh kita ambil sebagai penambahbaikan. Betul. Okay, hi, ex-boys JB. Ini pun ex-boys JB. Wow. Nama bukan kaleng-kaleng. Nama bukan biasa-biasa. Terima kasih kita katakan sebab berani komen. Biarpun orang kata mungkin tak berani nak komen apa-apa benda ke, tak ada ayat nak bagi tahu ke, tapi dia bagi emoji. Betul. Emotikon. Kira dia nampak ada interaksi lah. Engagement tu penting. Betul. Ni Cik Ali kata yes, belajar selagi boleh, cari ilmu tiada sempadan. Betul. Selagi kita masih hidup, ada kemampuan untuk membaca, untuk melihat, carilah sebanyak mungkin ilmu yang ada. Tidak semestinya ilmu itu adalah dibaca daripada buku kan Wan. Sekarang ni orang kata teknologi sangat-sangat mudah, semuanya berada di hujung jari anda. Tapi yang penting anda bijak memilih dan bijak melihatlah mana satu yang betul. Dan kalau boleh, jangan orang kata percaya bulat-bulat. Betul. Biar pun tayang bulat-bulat, jangan percaya bulat-bulat. Kena setiasa tapi selidik, kaji, okey? Sebab kadang-kadang ada sumber yang kita baca tu kadang tidak sahih. Ataupun betul? Tidak betul. Tidak betul. Jadi kita kena banding-bandingkan maklumat dan juga sumber yang kita dapat tu. Kita kena pastikan benda yang kita baca tu sebenarnya adalah betul. Dan kita juga nak elak fitnah kan Wan? Betul. Kita elak fitnah, takutlah yang kita terbaca tu benda-benda yang salah. Betul. Kau betul. Jadi itulah, macam percaya tak percaya kan, kita akhirnya masuk ni tahun 2020. Betul. Ni sebab saya ada dengar ni tahun 2020 ni dia permulaan dekad yang baru. Jadi
kita sebagai yalah berada di zaman untuk permulaan dekad yang baru, mungkin ada suatu perkara yang dapat memberi impak. Contoh dari segi teknologi ke, dari segi pembangunan ke, culture ke. Jadi mungkin yalah kita kena tengoklah. Ya, betul lah Wal sebenarnya. Tapi benda-benda tu kita orang kata kita kena ambil tahulah kan. Jangan je macam benda kadang-kadang semakin lama semakin meningkat, tapi kita ni rakyat-rakyat tak ambil tahu. Tak ambil pot lah. Ni, exploit JB. Tiada nak dicakapkan. Titik-titik. Hanya mampu melihat dan kita fahami. Kita ada ni. Kita punya top fan. Bagilah habis cakap dulu. Belum habis lagi? Tak keluar ke? Tak ada. Tak ada. Lepas ni, dia, Xbox JB ni. Tiada nak dicakapkan. Hanya mampu melihat dan fahami apa orang beri tips atau sebaliknya. Aha. Kira bagus dia kira juga. Mendengar lah. Pendengar kira yang baik. Kira dia mendengar. Jadi, bagus lah. Sebab kalau komunikasi tu satu hala je, tak bagus. Tak berjalan. Tak efektif lah orang kata. Betul? Dia kalau ada dua hala, seorang bercakap, seorang mendengar. Itu dah kira bagus. Tapi kalau macam ada dua interaksi, lagi bagus lah. Okay? Betul. Apa yang awal katakan memang betul. Sebab saya belajar bahagian komunikasi. Dan untuk memastikan komunikasi Meskom. Yang besar, berkesan. Komunikasi yang berkesan adalah komunikasi dua hala. Yang mana kita bagi satu... apa ni maklumat dekat seorang, lepas tu dia akan ada gangguan tu sama ada dari segi situasi ataupun orang ketiga ataupun benda-benda sekeliling kita. Memang ada gangguan, tetapi maklumat yang kita nak pastikan adakah berkesan ataupun tak adalah dengan feedback yang diberikan oleh si dia. So bila dia bagi feedback seperti apa yang kita nak, maksudnya komunikasi itu berjalan dan berkesan. Sekejap awal, saya nak selit sedikit. Ni ada kita ada top fan kita, Puan Maizura. Puan Maizura. Puan Maizura Chihuahua. Azriana. Puan, Azriana Puan. Sebab yelah, Puan biasa panggil Momoy. Sebab tu pentingnya nama tu kena bagi tahu lah supaya jelas. Azriana. Tapi tak apa, nama samaran tetap Momoy. Kalau diorang lebih selesa panggil Momoy, tak apa kan. Kita okey. Azriana. Hai juga Puan. Waalaikumsalam. Okay. Tengah buat apa tu? Tengah buat apa? Tak sangka kan Puan, cepat je masa berlalu. Betul. Kita jumpa tahun lalu. Kita jumpa tahun lalu. Betul, petang, sekarang dah. Petang tahun lepas kan? Petang tahun lepas. Sekarang kita orang kata jumpa. Bersembang dekat dalam live pula pada tahun dah baru. Dah pasal setahun kan? Baru nak jumpa balik. Okay Wal. Sebenarnya kita sebelum ni kita ada bagi promotion lah kan. Promotion. Kita bagi promotion Kids Eat Free. So kalau diorang tanyalah macam saya dengar kalau bawa anak-anak makan sana yang di bawah 12 tahun dan ke bawah, adakah diorang masih boleh dapat makan free? Soalan tu mungkin ada. Dan boleh terjadilah. Sebenarnya Kids is Free tu, promotion tu hanya pada sehingga 31 hari bulan 12 tahun lepas. Betul. Jadi kepada yang baru nak tebus, gunakan. Baru nak gunakan, maaf sudah terlambat. Terlambat sudah. Gitu. Tapi tak apa, mungkin insyaAllah kami akan keluarkan lagi promosi-promosi betul. Yang lain. Sebab, tak samalah mungkin kan Wal. Sebab insyaAllah lah, tiap bulan kita akan ada renew promotion lah, yang berlainan renew. Lah. Betul, tapi siapa-siapa yang masih ada lagi voucher diskaun 6 bulan kita tu, masih boleh gunakan masih sehingga boleh gunakan. March 2020. Betul. Kalau korang macam tertanya-tanya apa benda tu, tak pernah dengar pun pasal diskaun voucher, tak apa, korang boleh PM je, nanti kita boleh bagi tengok. Betul. Diskaun voucher apa yang kami katakan ni. Sebab rugi ya kalau tak gunakan dan tak dapatkan voucher eksklusif 6 bulan. Sebab voucher tersebut telah bermula pada bulan 10 2019 sehingga bulan 3 2020. Jadi kat situ ada promotion yang berlainan pada setiap bulan. Dalam setiap bulan ada dua promotion, bergantung promotion yang macam mana. Jadi dan berlainan menu. Jadi kalau anda masih belum dapatkan lagi, korang belum
tak tahu apa tu kan, boleh PM kami tanya. Saya nak ni. Saya nak juga. Promotion 6 month ni. Nak eksklusif 6 bulan ni. Sebab masih ada masa lagi untuk gunakan dia. Ada 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. 3 bulan lama tu. Lama. Okay, so bagi siapa-siapa juga yang tahun baru ni mungkin orang kata nak celebrate New Year dengan pasangan, nak celebrate New Year dengan mak ayah, kan Wal? Ataupun mungkin dengan adik-beradik. So, kalau korang nak buat reservation, tak ada masalah sebab kita buka macam biasa pada pukul 12 tengah hari sehingga pukul 12 pagi. 12 pagi tau. Bukan 12 tengah hari esok dia. Kita 12 tengah malam 12, lah. 12 AM. AM. Okay. Encik X-Boys kata. Terlambat sudah. Terlambat sudah. Betul. Terlambat sudah. Kalau orang sudah. Kepala kena goyang lah. Kalau orang sudah. Tak guna tu promotion kan, terlambat sudah, tidak boleh guna sudah. Terlambat sudah. Okay. Betul. Apa lagi Wal kita nak sebab, sampaikan yelah, sebab hari tahun ni kita baru, macam tak khususkan suatu tajuk. Yelah sebab tahun baru kan, tahun kita baru, nak kita bagi macam, suatu orang kata informasi. Tak ada khususkan kepada tajuk-tajuk betul, lah. Betul, kita belum lagi nak kasih-kasih tips. InsyaAllah lah dalam hari-hari yang mendatang. Sebab yelah kadang orang macam nak santai-santai. Macam ni kan, tanya kat mana Puan Maizura, cerita pasal Maria, tak kisah cerita Cik pasal diving ke, apa tu, ke kan macam, kita lebih suka macam dia berborak lah, berinteraksi. Kadang-kadang kita tak adalah nak usahkan tips-tips ke apa ke. Tapi kita nak ucapkan tahniah juga untuk budak-budak yang baru masuk betul, sekolah. Betul, baru masuk sekolah. Terutamanya di kawasan Johor. Johor, Terengganu, Kedah. Yang saya difahamkan dekat Johor, hari ni ada je yang baru masuk sekolah. Tapi bahagian KL, Melaka macam tu. Belum lagi kan? Esok. So, ibu bapa perlu tabah. Ibu seperti bapa, mana kita bagi tahu tips tu awal. Jangan cubuk. Jangan asyik intai je jangan anak-anak intai, anda dalam jangan kelas. Jangan tunggu lama-lama. Bagi orang kata peluang. Percayakan anak anda. Betul. Percayakan guru-guru anda. Yang penting anda dah ajar benda-benda yang basic. Kalau nak pergi tandas, tanya cikgu. Betul. Kalau nak minum air ke, tak tahu dah mana anda dapat air ke, tanya kena tanya cikgu. Jangan pula mak ayah duduk dekat sebelah dia, tunggu. Tengok je cikgu mengajar macam tu. Sebab benda tu bukan apa tau. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak membebankan. Tapi sebenarnya dia mengganggu konsentrasi budak-budak yang lain. Dan juga guru tu sendiri. Sebab yelah, dia nak mengajar, dia nak ajar style budak kan. Yang budak-budak tu macam A, A, B. Yang simak pun tengok je. Dah hantar, guru dah tak jadi balik. Tak selesa. Kalau tengok depan-depan tak apa, ni tengok mengintai. Cubuk. Skodeng. Tengok senyap-senyap. Jadi macam percayalah, saling mempercayai. Percaya anak anda dan juga percaya kat diri korang. Jadi macam tabahkan dirilah orang kata kan. Lagi-lagi kalau yang hantar anak yang pertama kali. Yang pertama kali hantar, mungkin jelah macam pertama kali tak pernah menghantar. Dan tak menangis pada hari pertama itu adalah normal sebenarnya. Jangan risau. Jangan katakan, tak bolehlah anak aku pergi sekolah, dia tak suka, dia nangis. Habis tu kau nak anak kau tak belajar kan. Tapi kalau sebenarnya, mak sebenarnya bukan anak tu menangis. Dia takut dia, mak dan bapaknya tu menangis. Lepas tu kadang-kadang kan, mak tu dia siap ambil cuti lagi. Macam tadi saya ada terbaca satu komen-komen lah. Bila saya terbaca satu posting ni berkenaan dengan anak-anak yang baru masuk sekolah. Ibu ni dia kata dia siap ambil cuti untuk seminggu tau, tempat kerja dia. Seminggu Seminggu dia ambil cuti. Sebab apa? Sebab dia takut anak dia tak nak pergi sekolah. Last-last bila hari pertama tadi dia hantar anak dia pergi sekolah, anak dia kata, "Mak dah boleh balik dah." Anak pula, anak yang beritahu dengan mak, "Mak tak apa, mak saya okey, dah boleh balik." Lepas tu mak pun balik ke ofis, beritahu dia cancel semua cuti dia seminggu tu. Sebab kadang-kadang kita tak percaya dengan anak-anak betul, kita. Kena saling mempercayai. Betul. Percaya ke anak-anak dan percaya ke diri sendiri. Betul. Setuju. Kadang-kadang orang kata kita perlulah tabar. Betul. Kan, Wan? Kena tabar. Sebab anak tu masih dalam proses belajar. Perlu melalui proses tu lah. Bagi peluang. Kalau tak melalui proses tu,
dia macam tak lengkap lah proses pembesaran. Betul. Well, saya rasa tu je lah, Wal. Sebab hari ni kan, masih hari pertama, kita bagi chance orang nak sambut. Orang kata, yelah, orang kata macam relax-relax New Year. Sebab mereka yang mungkin berada di luar Johor tengah cuti. Tengah cuti. Ataupun ada company yang dah Johor cuti. Cuti. Ataupun mungkin ada yang hari ni plan dia nak keluar. Kan, Wal? Dia nak keluar dengan family dia. Jadi kita jangan kacau. Betul. Kalau boleh kita cut kan. Kita berhentikan, Wal. Okay, Wal, ada apa-apa nak tambah? Rasa setakat itu saja. Daripada saya pun itu je. Tapi yang penting, kalau boleh setiasa kekalkan semangat momentum. Dan momentum dan juga high energy korang pada sebab, hari pertama ni. Sebab orang kata, kalau permulaan yang baik, insyaAllah pengakhiran yang baik. Sebab ada lagi 364 hari lagi. Tak, tahun ni 365. 66. Tahun ni 366. Sebab 29 hari? Ya. Tahun ni, saya nampak. Saya nampak posting orang. Diorang tulis 1/365. Itu yang normal. Tapi tahun ni, tahun 2020 ni, kita ada 366 hari. So, pastikan tidak tersilap, orang kata. Ambil tahu, Wal. Ambil tahu. Tak apa, tak tahu saya bagi tahu kan. Bila saya tak tahu, saya bagi tahu. Tapi adalah, itulah. Okey, itu saja insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi lah tahun baru kan. Kita kenapa dia macam kita berjumpa lagi lah. Dia macam tak nak jumpa. Kita berjumpa lagi gitu. Kita berjumpa lagi lah. Macam mengharap tak mengharap. Kita dia dia bunyi dia kan, dia ada kan bahasa. Dia macam dia macam harap-harap je lah. Kalau jumpa jumpalah, kalau tak jumpa jumpa. dia kat sini sebab ni lah, ada dia kurang mahir lagi lah bahasa Semenanjung. Bahasa Johor tak sama. Semenanjung. dia okey, kita berjumpa lagi lah. Tara. Okey. Kita berjumpa lagi insyaAllah. Macam biasa. Terlambat sudah. Kita jumpa lagi insyaAllah pada pukul 11 dan juga 5.30 petang. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasa itu saja. Apa itu nak saja, tambah? Wal. Saya rasa memang itu je, Wal. Itu je. Okay. Sebab jangan lupa waktu tu. Okay. Supaya kita boleh borak-borak. Kan? Kita boleh santai-santai. Okay. Betul. So, macam biasa. Macam biasa. Saya Azriana. Saya Awal. Dan kami daripada Wadihana Islamic State House. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye dan Assalamualaikum. Bye-bye.